KB Channel, dan kita akan nonton video kita sendiri. Saya akan coba praktikkan nonton video ini ya. Nih. Halo Benjis, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan terus rezekinya. Dimanapun kalian berada, semoga dilancarkan semua urusannya. Amin, robbal alamin. Oke, di video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari saudara kita ya, teman-teman yang bertanya ke saya. Bang, apakah menonton video kita sendiri itu menggunakan akun utama channelnya itu aman atau enggak? Karena ini ada yang ngusulin gitu ya, menonton channel sendiri itu pakai akun utama channelnya tetap aman dan tidak ada gejala apapun gitu ya. Oke, sekarang kita jawab aja. Let's go. Sebenarnya sih dari awal ya, dari awal itu YouTube udah melarang menonton video sendiri. Istilahnya apalagi menggunakan akun ya, akun utamanya. Jadi kayak gini, ini adalah akun Nur Kapi Channel, terus saya menonton video sendiri. Itu dari dasarnya juga YouTube itu udah melarang menonton video sendiri. Makanya kita menggunakan Oplos kayak gitu. Nah, dan ini itu katanya akun si utamanya itu aktif jika kita gunakan untuk menonton video sendiri itu tetap aman. Kalau menurut saya itu sangat keliru ya, sangat keliru, dan sama aja kalian itu bunuh diri. Karena apa? Kalian merusak channel kalian sendiri dengan menggunakan akun utama ini. Karena itu masuknya itu udah jelas-jelas eksternal, terus langsung tidak langsung istilahnya itu yang dilarang oleh pihak YouTube. Mau gimana pun itu tetap ya, tetap dilarang oleh pihak YouTube. Karena ya kita menonton video kita sendiri dengan akun utama. Contoh kayak gini, saya akan praktekkan ya. Ini channelnya, boleh teman-teman lihat. Nah, ini adalah channelnya itu Nur Kapi Channel, dan kita akan nonton video kita sendiri. Dan kebetulan di sini channel ini atau akun ini itu saya sering nonton video orang lain ya. Udah banyak tuh video short juga tentang tutorial juga, dan saya like-like juga ya. Nah, kita akan coba praktekkan nonton video saya dengan akun utama ya, akun utamanya gitu. Kita langsung aja ke videonya. Nah, di sini ada tuh video-videonya ya. Nah, saya akan coba praktekkan nonton video ini ya. Nih. Nah. Oke, kita tonton lagi video yang lainnya. Udahlah, segini-segini aja. Katanya aman, channelnya bagus katanya ya. Kalau menurut saya emang sih itu adalah pelanggaran kecil ya, yang bisa dimaklum oleh pihak YouTube. Cuma kalau sering keseringan, kebanyakan itu malahan ngerusak channel kalian. Jadi teman-teman harus paham, jangan kalian tuh dibodohi oleh seseorang gitu ya. Kalian harus tahu juga trafiknya. Oke, di sini nonton lagi yang ini. Saya akan tonton dulu ya, nanti kita lihat dari dashboard YouTube-nya atau YouTube studionya trafiknya kayak gimana. Oke, udah segini aja, terus tonton video ini. Oke, nah sekarang kita lanjut ke YouTube studionya ya. Saya udah masuk ke channelnya ya, kita lihat dari trafiknya aja. Kita cek, nah tadi video ini ya, nah tiga video ini kita cek nih. Nah tuh, kita cek dari 60 menit tuh. Jika teman-teman perhatikan, ini tuh langsung atau tidak langsung, ini bahasa Inggrisnya direct or unknown ya. Jadi ini udah jelas-jelas kita itu menonton video sendiri itu trafiknya jelek ya, langsung atau tidak langsung. Jadi kita menonton channel ini gitu ya, pakai akun pribadi. Kita kembali lagi. Lalu kita kembali lagi, kita lihat video yang lainnya yang tadi ditonton ya. Kita cek lagi yang ini, terus kita lihat lagi. Nah, jelas kan? Jadi tetap itu kalau menonton sendiri pakai akun utama, utamanya nih, akun yang channel ini gitu ya, menonton videonya sendiri itu jelas-jelas merusak channel sendiri. Jadi teman-teman jangan percaya atau mau dibodohi ya. Tetap kalian menggunakan akun itu, walaupun nih akunnya aktif gitu ya, sering nonton video orang lain, terus kalian nonton lagi video kalian, video sendirinya gitu ya, pakai akun itu,
itu ke detectnya tetap jelek, langsung atau tidak langsung ya ketahuan sama sistem YouTube, sama sistem YouTube ya tuh udah jelas-jelas tuh ya. Mau sehebat apapun kalian, si channelnya ini, si akunnya itu diaktifin, mau apapun itu ya, tetap itu jelek buat channel kalian. Makanya kita menggunakan upload video itu agar untuk mengalihkan sistem YouTube ya, dengan menggunakan akun lain terus menonton video kita sendiri. Nah itu baru aman. Kalau menggunakan akun utama, itu jelas-jelas merusak channel kalian. Oke, okay. Belum kalian bertindak, kalian tanyain dulu aja yang ke bersangkutannya ya. Nanti yang bersangkutan menerangin secara detail. Nanti kalian tanya trafiknya kayak gimana, aman atau enggak itu ya. Jadi benar-benar bisa mengembangkan channel kalian ya. Kalau sekiranya itu jelek, mending kalian stop aja ya. Ini saran dari saya aja, karena itu trafiknya jelek ya. Itu langsung tidak langsung ya, kalian menggunakan akun utama nonton video kalian sendiri. Itu udah jelas-jelas dilarang ya. Oke, mungkin sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.